Bapak ada izin masuk sini, Pak? Kami dari desa Bagam. Kami dari desa Bagam itu. Ya, sementara kan izin dari apa belum ada, Pak. Dari siapa? Jadi kami dari perusahaan belum ada itu konfirmasi kan. Jadi ini memang sementara anu izin dulu, Pak. Ini memang sidak, Pak. Ya. Ya. Kalau sidak itu enggak pakai izin. Pak BRG RI. Kan sekarang dalam tahap perundingan, Pak. Jadi tunggu dulu lah, Pak. Saya paham. Kalau Bapak mau sidak mau apa terserah lah. Konfirmasi dulu. Saya paham. Saya paham. Kita kan sama ini. Tapi perintah kami udah seperti itu, Pak. Iya, ya enggak bisa, Pak. Iya, Pak, emang dari Kopassus ya? Iya, Pak. Dari alumni wilayah daerah grup 3 Kopassus saya, Pak. Iya, siap. Seharusnya ya. Bapak bisa bersahabat. Enggak, Pak, kami untuk itu maaf, Pak. Saya jalankan perintah, saya enggak bisa. Ini saya mohon maaf, Bapak, nanti apa namanya? Bapak tunggu aja konfirmasi untuk Bapak nanti. Siap. Ya, enggak apa-apa. Kita sih mungkin sudah cukup ya. Siap. Lihat enggak usah ke dalam. Kan ini ada informasi. Karena informasi perusahaan sudah melapor ke kami, kita panggil pimpinan perusahaan. Tapi kan sebagai pemerintah kita tidak boleh dengar satu pihak. Siapa? Laporan perusahaan kita catat, kemudian kita datang cek langsung yang melaporkan masyarakat. Jadi namanya sidak, kita cek. Jadi nanti kebijakan pemerintah itu biar adil, kita dengar versi perusahaan, kita dengar versi masyarakat, kita datang kita lihat langsung. Kalau cuma lihat dua versi tapi lihat langsung kan juga tidak adil kan. Nah ini kita sedang mencoba berperilaku seadil mungkin begitu. Kapan dibangun ini? Kebetulan saya ini, Pak, saya baru nih, Pak. Saya baru sini, Pak, jadi enggak. Kapan dibangun? Apa, masyarakat tahu kapan dibangun? Gini, Pak. Belum lama ya. Yud, apa? Pak. Adali. Bapak mau jawab. Bapak mau jawab diam aja. Kapan dibangun? Sekitar semingguan ya. Baru ya berarti ya. Baru. Kan bisa dilihat, Pak. Kemarin di sana batasnya, Pak. Waktu kita tinggal, waktu apa? Gitu, Pak. Jalannya di sana. Terus aja. Waktu kita stop, dia berhenti. Waktu kita pulang, kerja. Kerja di malam, Pak. Letter. Pak, ini kalau dari sini jarak sampai ke sana itu mau sekilo tuh, Pak. Masa? Iya, Pak. Memang pandangan dekat, Pak, tapi di luarnya jauh tuh, Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira setengah? Setengah kilo udah masuk hutan alam. Jadi setengah, sempat setengahnya itu kebuka ya? Setengahnya ke sini itu ialah? Itu masyarakat lah, bekas tebangan kemarin. Bekas tebangan itu, oke. Jadi setengah-setengah lah gitu dari situ. Kalau kalian ingat, ini Pulau Padang. Di tengahnya itu memang hutan lindung. Ya. RAPP itu punya keliling lengkap satu ring, nggak putus, ya kan? Kemudian karena berperkara dengan masyarakat, akhirnya yang bagian melibur di sisi tenggara itu dikeluarkan oleh menteri. Jadi akhirnya ringnya tidak lagi utuh. Mereka jadi kayak huruf C aja gitulah. Nah di sininya bolong. Nah kita di tanah yang bolong inilah karena desa bagian melibur. Posisinya di tengah. Posisinya tidak mau ikut dan menteri kutana waktu itu mendengarkan dan mengeluarkan. Berapa puluh ribu hektar ya? 2.800. Kita ingin melihat ke lapangan. Iya, Pak. Berkomunikasi, berdialog. Sudah dicatat statement saya perusahaan RAPP tidak kooperatif dengan pemerintah Indonesia. Itu kesimpulan dari hasil kunjungan. Sementara perusahaan sudah kita undang dan memberikan versi mereka kepada BRG di kantor kami, kita akan buat laporan dan meminta rekan kita dari kementerian, tim Gakum untuk turun karena terindikasi kuat sekali tindakan ilegal atau tindakan melanggar hukum.